Namanya Perapat Tunggal ya guys. Nah ini dia tempat santai-santainya di Perapat Tunggal Bengkalis. Inilah situasi daripada Perapat Tunggalnya. Ini tamannya. Lagi sunset ya, matahari terbenam di Perapat Tunggal ini. Sekarang airnya surut. Nah, ini sampannya atau kapalnya kandas. Karena airnya lagi surut. Lagi surut. Ini dia. Nah, itu nama apa, Zab? Itu nama bidai dia di impung, ya? Itu apa, Zab? Udahlah. Menikmati keindahan sunset di Perapat Tunggal Bengkalis. Ini dia. Hari sudah maghrib ya, ada azan. Dengar azan. Indahnya sunset. Kak sahabat Kak Sab Channel, sampai di sini ya perjalanan wisatanya. Kebetulan Kak Sab Channel lagi shooting pernikahan Eka Dandra. Nah Kak Sab Channel sempatkan juga untuk datang ke pantai Perapat ini ya, silakan datang. Tapi ini kebetulan airnya lagi surut, jadi kurang seru ya kalau kita nengok untuk mandi itu semacamnya ya, kurang seru. Tapi itulah, cuman untungnya Kak Sab Channel bisa menikmati indahnya pemandangan sunset di Perapat Tunggal Kabupaten Bengkalis ini. Oke, sampai jumpa di perjalanan Kak Sab Channel di channel berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen ya, agar channel Kak Sab ini berkembang untuk yang lebih baik lagi. Diharapkan kepada sahabat Kak Sab Channel untuk segera share-nya. Yang belum subscribe, subscribe. Yang sudah, terima kasih ya. Oke, cukup sampai sekian perjalanan Kak Sab Channel di Bengkalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.